샵은 별로 생기지 않으세요? 네. 빨리 사귀나요? 이게 ayam bekas bebek goreng? Tahu. Rasa. Rasanya macam ni. Makai motor enggak? Maksudnya makan di dalam enggak? Yakin. Salah satu food court baru hari ini dibuka di Kota Medan. Namanya apa namanya? Katam Solen KL. Katam Solen KL. KL bukan Kuala Lumpur. Bukan Kuala Lumpur. Jadi ini tempatnya dulu kalau Anda tahu kebun binatang dulu. Kebun binatang Medan dulu. Nah, itulah sekarang dari tempatnya ini. Jadi baru hari ini dibuka food court-nya. Kebetulan hari ini hujan. Nah, banyak orang berantakan di mana-mana duduk. Tempatnya ada sini sama sebelah sana. Nah, jadi kalau Anda ingin tahu, nanti kita infokannya karena sini lagi hujan, kondisinya ya seberapa aja yang bisa kita lihat. Terus saya ketahukan ini daerah Katamso, Katamso Medan, namanya Katamso Land, food court terbaru di Medan. Jadi kalau Anda yang ingin mencoba, silakan datang ke sini. Dari jam berapa bukanya? Kita dari jam 9 sampai jam 12 malam. Jam 9 pagi? Dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Jam 12 malam. Ada live musiknya? Live musiknya juga. Ya, habis jam maghrib. Oh, habis maghrib, berarti jam 7? Oh, gitu ya. Okay. Jadi sistemnya pembayaran sini, sistemnya kita langsung bayar di tempat, jadi tidak ada bayar dikumpulkan. Jadi kita bisa pembayaran tunai, cash, bayar cash atau bayar pakai voucher. Nanti kalau kita pakai voucher, kita tukarkan ke counter-counter. Ada berapa counter sini? Ada berapa counter? 60 lebih. Tempatnya hanya dua ini lagi apanya? Apa namanya? Pakai tiga blok. Blok A, blok B, blok C. Ini blok apa? Ini blok C. Blok C. Ya. Ini tempatnya bagian apa aja nih? Sini juga sama. Blok A, B, C itu sama. Oh, enggak ada beda ya? Oh, jadi seluruh Kota Medan makanannya di sini semua kumpul ya. Jadi kalau Anda penikmat kuliner di Kota Medan, jadi Anda bisa mencobanya di sini. Karena di sini juga ada yang biasa Anda ingin makan. Oke? Ya udah, nanti aja. Oke, udah ya. Makasih. Nanti aja. A few moments later.
orang aja kan gitu dia kan. Thank you.